Langsung nyanyi guys, nyanyi guys. Saya pause dulu, takut kena copyright kan. Jadi ini fungsinya kepake untuk apa? Untuk kalau misalkan kita pengen pergi ke suatu tempat, misalkan nih tinggal search ya. Kan maps nih misalkan. Oke, guys, jadi gue mau kasih tutorial gimana cara sambung Android Auto di head unit ini Stargazer, Hyundai Stargazer. Oh iya, kalau mau lihat reviewnya, datang aja ke Hyundai City Store, Super Mall Karawaci di Lebih Barat ya. Udah, saya bikin reviewnya, kalau mau nanya harga dulu boleh langsung sini. Oke, nggak pakai lama, kita mau bikin tutorial cara sambung Android Auto. Jadi ini nggak usah pakai kabel, ini handphonenya pakai Realme ya, handphone Cina ya, handphone murah lah ya. Dia pakai Apple juga bisa, kita langsung aja. Lihat di sini, itu kita pencet pengaturan atau langsung dari sini juga boleh. Langsung dari sini aja bergampang ya, dari home nih pencet. Oke, dia akan langsung muncul kayak gini. Ini ada proyeksi ponsel, kita pencet tambahkan baru. Di sini namanya adalah Stargazer. Nah, pada handphone tinggal tarik dari atas ke bawah. Ini ada Bluetooth logo. Kita pencet sekali, lalu pencet dan tahan. Lalu nanti kita tinggal cari namanya Stargazer. Ya kan, Stargazer, tungguin, ini udah langsung muncul tuh Stargazer available, tinggal klik. Udah, di sini muncul pair, kita pair aja. Nah, di sini juga tungguin sebentar, dia menghubungkan ya. Kalau misalnya dia minta kopi kontak jangan, karena ini bukan mobil saya sih gitu loh. Nah, tungguin sebentar. Tuh, udah langsung muncul. Nah, ini kan minta kopi kontak, saya deny kalau karena bukan mobil saya, kalau mobil kalian pencet auto rest, saya deny aja. Lalu di sini pencet continue. Wait a minute. Dia udah langsung connect kok. Oh ya, ini biasanya udah otomatis langsung nyala sendiri tuh. Bluetooth-nya nyala, Wi-Fi-nya nyala, lokasinya nyala. Dia otomatis. Tadi saya nggak mencet apa-apa. Saya takut kena copyright, volumenya saya kecilin, ya kan? Dia udah otomatis langsung tuh kayak gini dan ini ya. Ini kan dia tadi tuh Spotify-nya langsung nyanyi, guys. Nyanyi, guys. Saya pause dulu, takut kena copyright kan. Jadi ini fungsinya kepake untuk apa? Untuk kalau misalkan kita pengen pergi ke suatu tempat, misalkan nih tinggal search ya, kan maps nih, misalkan kita pengen pergi ke perumahan Citra Raya ya kan, pencet nih, tinggal kayak gini aja. Udah, dia langsung jalan. Dan kalian coba sorot ke sini nih, kalian bisa nyetir ya kan, dengan santai tanpa megang-megang handphone. Handphonenya cukup taruh sini. Dan kalau handphone kalian udah support itu wireless charger, tinggal taruh di sini. Cuman ini belum support. Dan ini bisa tuh, ya kan? Ini maps, terus ada menu apa aja kita lihat di sini. Itu menunya di sini, titik ini loh. Itu ada maps, ada YouTube musik, ada Spotify, phone, Hyundai kalender, game snack, messenger, ada news, ada podcast, reminder, setting, SMS, Teams, banyak banget. Ini tergantung ini handphone kalian. Kalau kalian nggak install Spotify di handphone, nggak akan muncul di sini. Sekarang kita tes, ada WA masuk ya, itu dia tuh dibacain. Tes ya, volumenya saya gedein dulu. Nih WA masuk. Sorry, WA masuk. Udah, kita tes yang di sini aja ya, Permata Bank. Jadi kalau ada WA masuk tuh ada notifnya gitu loh. Dapatkan diskon hingga 20% di McDonald's, Bakmi GM, Kopi Kenangan, Jeko, dan Solaria. Promo nah, berlaku intinya, tanggal 31 Desember. Nah, intinya tuh dia dibacain, dan nanti kita juga bisa balas gitu loh. Ya. Oke, kelamaan. Ya, intinya kayak gitu ya, guys. Terus mau lihat menu apa lagi? Musik nih, Spotify. Tuh. Ya kan? Tuh. Jadi bisa dengar musik. Saya takut kena copyright deh, ntar susah YouTube saya nanti di ban. Pokoknya bisa dengerin musik sama coba Pak Adi disorot saya. Jadi kalian bisa nyetir dengan tenang, bisa lihat maps tuh, liatin di tuh, bisa lihat maps, bisa denger musik santai. Udah gitu di Hyundai ini yang Stargazer ada fitur ya, lengkap banget Hyundai Smart Sense. Jadi ada anti nabrak depan, ada lane keeping assist, ada cruise control. Kalau kalian mager ya misalkan ya,
mau capek ah, pencet cruise control, pencet lane keeping, enak, tinggal lepas sebentar kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman yang di daerah Karawaci, Tangerang, Balaraja, mau tanya harga boleh telepon WA ke sini atau berkunjung ke Hyundai City Store Supermall Karawaci. Jangan lupa subscribe, kalau pengen dibuatin konten apa tinggal komen aja ya guys. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ditutup banget gitu. Ya kan? Semburannya AC juga lengkap banget, termasuk defogger depan, atas bawah lengkap banget. Setirnya juga bisa ditil.